warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja Kepulau Rupat hendak memetik si bunga melur, tidak tidur menunggu ustaz, ustaz ceramah, jangan pula tidur. Itulah pantun dari atu-atu tadi. Syekhuna wa sahibuna Ahmad Sadiq Al-Azhari min Bi'asat Al-Azhar, نرحب بقلوبه في هذا المدرسة العظيمة هذه المدرسة العظيمة نفعل الله بغزير علومه وبحسن أدبه ولطفه وعسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه ومكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hebatnya anak mandua, saya bahasa Arab menganggur. Tahap yang dianjurkan. Saya ucapkan selamat datang kepada Syekh Ahmad Shadiq, salah satu ulusan Al-Azhar. Selamat datang, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah dan tertulis dalam catatan amal kebaikan kita. Itulah lebih kurang terjemahan dari yang saya sampaikan tadi. Ladies and gentlemen, Kuala Lumpur dan Persidang, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Mandua, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alim ulama, sedikit pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dibawa boleh, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diundang untuk menyampaikan tausiah, memberi semangat kepada anak-anak yang akan ujian, karena biasanya orang mau ujian itu dia down. Setiap ada acara-acara besar, biasanya jiwa orang tidak stabil. Ada orang mau menikah, itu dilarang bawa sepeda motor sendirian, takut dia galau, lalu ditabraknya lampu merah, ditabrak bus, mati, tak jadi nikah. Begitu juga mau ujian ini, kacau galau. Yang nampak di kepalanya, A, B, C, multiple choice. Maka untuk menyelamatkan dia, dibuatlah tabligh akbar, menguatkan hatinya. Tidak ada yang bisa menguatkan hati selain mendekatkan diri kepada Allah, balikkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau engkau mendekatkan diri kepada Allah, Allah menyelamatkan engkau dari dua tekanan fisik, tekanan mental. Falyahmudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Allah. Apa balasannya? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, lapar fisik, khauf non fisik. Kalau kau banyak ibadah kepada Allah, diselamatkan engkau dari tekanan fisik, diselamatkan engkau dari tekanan non fisik. Tekanan fisik yang paling luar biasa, lapar. Itulah makanya begitu sampai di Mandua ini langsung dikasih lontong sayur. Tekanan non fisik adalah takut, takut tak lulus, takut gagal, takut, takut, takut. Tidak ada yang bisa mengusir takut kecuali ibadah kepada Allah. Banyak sekarang orang takut, 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 akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa, konsultasi dengan psikiater. Mas psikiater, aku ini sudah 3 malam tak bisa tidur. Kenapa? Takut nonjok. Kata psikiater dalam hati, aku sudah seminggu tak tidur. Karena dia pun punya masalah juga. Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Bangun kalian malam, jangan lama-lama tidur. Nanti bangun jam 2 malam, karena setelah isya tidur. Nanti malam habis isya tidur. Mata saya tak terbiasa tidur cepat, Pak Ustaz. Gimana supaya tidur cepat? Nanti malam habis isya kalian makan antimo 2 biji. Insyaallah. Ini langsung praktekkan cuma. Jangan sepapan seminggu tidur. Makan 2 biji. Habis itu kan obat anti mabuk. Orang tidak mabuk karena tertidur. Karena mabuk, tak mabuk itulah dia. Maka tertidur itulah dia membuat tak mabuk.
Nah, maka ingin makan tidur kalian nanti malam jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2 bangun tahajud, setel jam 2 biji, 1 jam HP jadul, yang satu lagi HP yang ada lagunya, cari lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Saya sarankan 3 lagu. Yang pertama lagu dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Yang kedua lagu bahasa umum, mati. Yang ketiga itu lagu ibu-ibu Bila Israel. Insyaallah kalau kalian dengar itu terbangun dan kalian marah. Kalau sudah dipraktekkan nanti malam tak juga bangun, besok pagi pergi ke jalan Sudirman, banyak toko jam di depan Ramayana, tanya mereka, "Mbak, saya mau beli jam. Jam yang merek apa? Jam yang bisa menyimpan." Bangun malam, mandi. Bagus terapi mandi malam. Kalau ada orang mengatakan mandi malam kena rematik penyakit tulang, itu setelah maghrib. Setelah maghrib sampai jam 12. Adapun jam 2, jam 3, jam 4 mantap mandi malam. Kami kemarin baru pulang dari Mandailing Natal. Tadi malam tablik akbar terakhir di Padang Sidempuan. Jam 10 selesai, kami langsung berangkat. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam sampai jam 6 tadi di Jalan Buyung. Mandi jam 2, baru tablik akbar kemarin. Sehat badan mandi malam. Ini terapi mandi malam, sehat. Lalu kemudian setelah mandi malam itu, mana yang dulu dibasahi Pak Ustaz? Terserah, kalau mandinya di kolam, salto kepala duluan. Kalau mandinya di kamar mandi, kaki duluan. Ada tulisan judulnya stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke tidak di tempat tidur? Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kulit kepala terkejut karena dingin. Darah menyembur cepat dari otak naik ke atas, tersumbat. Big bang, mati. Oleh sebab itu maka siram awal dari kaki, lutut, pinggang, perut, leher, basah semua, siar, busuk gigi. Karena malaikat terganggu dengan bau mulut yang busuk, akan bawang, cabai, jengkol, petai, ditanam jengkol sampai betunas, sama-sama belajar bas, apa tak lari setan, malaikat pun lain. Apalagi setan, setan pula dekat, suka dia sampai busuk-busuk. Oleh sebab itu maka mandi, gosok gigi, bersih, barulah sholat. Usolli sunnat dan tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli dalam hadis, mahallun niat al-qalb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Lewat ayah sama emak di depan pintu kamar, tak sia-sia aku sekolahkan anak iman dua. Dah lanjut dia malam ini, tipnya dari tepi kamar, tengoknya tidur. Suara apa tadi? Plastis. Oleh sebab itu maka bangun mulai malam, sholat tahajud, mintalah di sujud terakhir. Tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Inna sanulqi alaika qawlan fatiha. Kami akan menurunkan kepada engkau kalimat yang sangat berat. Nanti banyak ujiannya, banyak cobaannya, tapi Nabi Muhammad tidak goyah, tidak gentar. Kenapa? Kuncinya satu, sholat malam. Itulah fondasi yang paling kuat. Ini bangunan bisa kokoh. Kenapa? Karena fondasi kuat. Tahajud berat dia. Tahajud. Tahajud lawan kantungmu, lawan tidurmu, lawan malasmu. Bangun malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam. Dekatkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yaqulu al-'abdu rabbihi. Hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid. Waktu dia sedang sujud, banyaklah doa.
Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di pintu Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Raudhah. Kalau ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah waktu di pintu Ka'bah, Allah tak ada. Orang kaya saja bisa berdoa di pintu Ka'bah. Bagaimana dengan orang fakir miskin susah tak ada duit? Allah Maha Adil. Paling dekat waktu sujud, di sujud terakhir sudah minta sebanyak-banyaknya. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh di dalam. Berapa lama sujudnya? Nabi sujud, datang Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai salat, Nabi tanya Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Apa jawab Aisyah? Kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud minta, ya Allah, luluskanlah aku dari manduan ini, tak tahan aku lama-lama di situ, ya Allah. Bukan aku benci gurunya, bukan aku benci kampusnya, bukan aku benci sekolahnya, tapi karena aku ingin melanjutkan kuliah supaya aku bisa menjadi orang kembali ke Pekan Baru Riau, merubah Riau menjadi Baghdadun Thayyibatun wa Rahmatullah. Akhirnya baliklah anak yang lulus tadi menjadi camat. Mantap. Pak camat kita tamat aliyah. Pak camat ini tamat aliyah. Di mana? Assalam Solo. Balik jadi camat. Jadi jangan kalian sangka tamat aliyah jadi ustaz. Banyak orang tak mau jadi ustaz. Tak mau lah jadi ustaz. Jadi ustaz Somad kurus gitu. Kalian bisa jadi apa saja. Bapak Kanwil Kementerian Agama. Pak Kanwil itu tamat aliyah. Pergi kalian ke kantor Kanwil Provinsi Riau, depan Polda, tanya aja Pak Ahmad Supardi, itu taman aliyah. Di mana aliyah? Madrasah aliyah Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah Purbalayu. Saya semalam dari sana. Santrinya sekarang 12.000 orang. Yang gadis melimpah ruah semuanya. 12.000 orang itu semuanya mau salaman. Berapa jam harus selesai? Madrasah di Purba dari Padang Seringkuan, jam lagi di sana, Kabupaten Madinah, bukan Madinah Munawarah, Mandailing Natal. Ustaz Dr. Zulfadli, dia pegawai di kantor Kanwil Kementerian Agama, tamat aliyah juga. Mana aliyah Man PK Padang Panjang? Jadi kami ini anak-anak aliyah semua, kecuali saya. Saya tidak tamat aliyah swasta negeri, saya mas, master Jawa, madrasah aliyah swasta. Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, Taman dari Aliyah, lalu kemudian ikut tes. Nah, oleh sebab itu menjadi anak-anak yang tamat Aliyah ini luar biasa, tapi dengan syarat lulus kalian ini, dekatkan diri kepada Allah. Tapi habis tahajud jangan tidur. Ya habis tahajud tidur, besok ujian tak dapat. Salahkan Ustaz. Kata Ustaz itu kalau tahajud dapat, aku dah sholat tahajud tak dapat. Tambah zaman dapat. Dibaca dalam buku itu, dihafal baik-baik. Kami sama Ustaz Zulfan belajar di Mesir dulu. Oh, kontang panting, bintang pukang, tunggang langgang. Al-Azhar itu kejam. Mata kuliah 14. Satu hafalan Quran 2 juz. 4 tahun 8 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz. Balik ke Pekanbaru, masuk ke toko roti, hilang 2 juz. Menjaga toko itu, rohnya pendek. Lalu kemudian mata kuliah 13 itu tebal-tebal diktatnya, 300 halaman, 400 halaman. Saya termasuk tak pandai baca kitab, karena bukan taman aliyah yang negeri, bukan pula taman aliyah program khusus macam Ustaz Zulfadli. Saya taman aliyah swasta, dikasih baris itu macam Quran, takut salah. Setelah dibarisi, dikasih baris penting tak penting, penting tak penting, penting tak penting, penting tak penting. Yang penting diringkas kulasoh kertas, nah dihafal lagi, hafal, hafal. Kalau sudah mau ujian, 2 bulan menjelang ujian, beli selasiban, TV itu ditutup pakai selasiban. Tetap dihidupkan, tonton dari balik-balik selasiban. Itulah kami. Lalu tak lulus 3 mata kuliah di Al-Azhar, kurang beasiswa, tapi nggak bisa. Kami dapat beasiswa sama Ustaz Turbandi, angkatan 1998. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun, putus beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, DU, diusir dari asrama, tak dapat beasiswa, tak dapat tiket pulang, siap-siap pulang beli rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Setelah lulus, kriteria LC, lagi cemas.
Terima saja bawaan di Al-Azhar. Nah, oleh sebab itu kalian tinggal di Indonesia, gurunya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, maka ini ringan insya Allah. Saya ceritakan yang berat-berat biar supaya terasa ringan beban kalian. Jangan kalian sangka aku yang paling kurang, sampai-sampai mau ujian tak makan. Jangan sampai tak makan. Kalau kalian tak makan, masuk ke ruang ujian, jawaban tak dapat, turun bunyi. Pagi itu makan itu, jangan banyak-banyak makan. Karena kata pepatah orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Makan secukupnya aja. Lontong sepiring, nasi uduk sepiring, ayam. Kini kelihatan, lalu berangkat, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam ruangan, ada pengawas. Salam. Assalamualaikum Pak, sehat, kabar. Salami dia, kalau sama-sama laki-laki, yang perempuan jangan buat yang salami. Nah, itu semua, habis itu kalian pun yakinkan diri, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Oh, itulah kalau grogi hilang deh ya. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Setelah itu serahkan kepada Allah SWT, Allah akan kirimkan ilham, datang jawaban, tapi dengan syarat ada usaha dan ikhtiar. Baca dengan baik, membuat ringkasan. Hidup ini jangan terlalu ditakuti, tapi jangan pula terlalu berani. Berani hidup artinya life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani muda berarti resikonya tua. Berani cantik berarti resikonya lapuk, keriput, lisu. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas, apa ditakutkan? Ini banyak anak-anak muda bawaannya takut hidup, cemas seluruhnya, muka pucat. Kenapa kau? Asyik kalau ni Pak Ustaz, takut aja menjalani hidup, mati aja lah. Apa hidup lama-lama? Kalau belum masanya gimana Pak Ustaz? Pas lewat jenazah, ikut. Lewat peti jenazah, ampun misi, Pak, boleh saya ikut? Nah, masuklah. Tak ada gunanya orang takut ni hidup, takut kita sudah habis, tak ada lagi rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak takut, tak sedih. Semua yang sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ikut peraturan lalu lintas. Jangan keluar dari sini pulang masuk lampu merah depan kantor gubernur. Tanya, kenapa kau lewat? Aku dah tak ada rasa takut lagi. Tetap pakai helm. Yakinkan dulu bunyi klik baru jalan. Ambil dompet, tengok dulu mana STNK BPKB. Jangan itu dijadikan alasan nanti tak pakai urus-urus surat-surat penyurat. Kenapa Ustaz pesankan ini? Saya tertangkap, SIM saya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kalian selamat ujian ini, lulus kalian, terserah mau masuk mana. Mau masuk ITB, silakan. Mau masuk IPB, silakan. Mau masuk Institut Teknologi Surabaya, ITS, silakan. Mau masuk ke UGM, Universitas Gadjah Mada, silakan. Aku tak khawatir sedikit pun melepas kalian. Kenapa? Di Mansaju kalian sudah padat semuanya, insya Allah. Saya mau ngetes aja. Masih konsen apa tidak? Karena kalau kaya saya bilang, di Mansaju masih? Dia cuma terserah orang kosan yang begitu kan dua, berarti dia masih konsen ceramah saya. Nah, di sini kalian sudah ditempat, akidahnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya baik, akidahnya tak lagi percaya kepada horoskop. Ini masih ada orang zaman sekarang membatalkan pertunangan hanya gara-gara horoskop berbintangan. Akhirnya nampaknya kita batalkan pertunangan kita. Kenapa? Bintang kita urus kambing, sedangkan kau pisces ikan. Nampaknya kambing sama ikan tak ada kecocokan. Jadi kau mau mencari apa? Aku mau mencari yang lebih hebat daripada ikan. Apa dia? Leo. Leo itu singa. Hah? Mati itu dalam singa. Oleh sebab itu jangan lagi percaya. Kesabaran menolong munas munasimun walau solatu. Oleh sebab itu jangan lagi percaya kepada itu. Mau tantang potente, pede aja kemana-mana. Rupanya dibuka dompet ada kris kecil yang diambil dari bawah pokok buah itu pokok. Ah, jin segala jin, hantu segala hantu, datanglah.
datang tulis kecil, ah, dikantongi kuat, rupanya percaya sama jin, sama hantu, sama setan, di belakang tanah, suster ngesot, nyeblorong, suruh bolong, berat kuda, hantu Cina, rupanya dibawa masuk, sampai akhirnya suatu hari masuk rumah sakit. Kenapa? Rupanya lupa, patah keris itu cucuk dulu. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada orang, bersandar kepada harta kecewa, bersandar kepada kuasa binasa, bersandar kepada apapun akan menghilangkan kekuasaan. Bersandarlah kepada Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Akidah anak mandua mantap, ibadahnya apa lagi? Qori dari suaranya, masya Allah, masya Allah. Teman mertua mana yang tak senang berbahaya? Ustaz bilang mertua, kenapa Ustaz tak bilang orang tua? Orang tua biasa, orang tua punya anak begitu biasa. Yang luar biasa itu mertua, karena tiba-tiba dapatnya itu macam itu. Luar biasa, untung anak saya laki-laki. Perempuan kasih pinang, saya pinang dia. Ibadah yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya mantap, akidahnya mantap, akhlaknya pula mantap. Anak mandua tidak akan bertemu gonceng-gonceng di jalan. Kenapa? Sedang di sekolah mereka saja ada guru, padahal ada guru dipasang tembok berbeda di antara kita. Tak boleh usah laki-laki sama perempuan. Di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Kenapa ada dua laki-laki sini? Dewan Pers Nasional, mereka ini laki-laki pengamat wanita. Kalau sampai laki-laki pengamat laki-laki LGBT itu kompren. Alhamdulillah, alhamdulillah, iman gua selamat akidah anak-anak kita. Selamat ibadahnya. Kenapa selamat ibadahnya? Sholatnya berjamaah terus. Bahkan mereka ini adalah pejuang-pejuang subuh. Pejuang subuh. Subuh tak ada apa. Kami zuhur di kampus, Pak, di kampus Madua. Oh, mantap. Senangnya hati orang tua. Maka dimanapun kalian keluar kuliah, kami tak khawatir, karena kalian sudah dididik, dibina di sini. Lalu kemudian nanti 2028, sekarang 2018, 2028, tiba-tiba hati Ustaz Somad berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami anak Madua mau adakan reuni akbar Ustaz Somad. Ustaz dulu pernah ceramah waktu kami pas mau ujian, itulah membuat kami semangat. Akhirnya sekarang kami ingat lagi Ustaz, kami ingin buat reuni akbar. Mantap. Tapi kami mau meyakinkan, ini memang Ustaz Somad kan? Ya, masih hidup kosong, masih lah. Apalah kalau ragu, mati. 2028, umur saya 2028, sekarang 27. Bohong tidak dusta. Kemarin ada jamaah ngajak foto selfie, Ustaz, selfie. Pas saya tengok HP-nya 27 tahun. Katanya apa ngerik HP? Kok tahu di umur saya? Rupanya HP Samsung terbaru, mahal. Hidupkannya tak perlu main pencet. Hidup. Jalan. Akhirnya 2028 tempatnya sama, lokasinya sama, waktunya sama, harinya sama, tertulis di depan reuni akbar alumni Mandua, penceramah Abdul Somad LCFA. Wah, malah menengok itu siapa yang pakai jas, pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita, Pak Ustaz, dari Mandua. Ya, makanya dari tadi dia menyebar poster terus kan. Jalan. Akhirnya 2028, tempatnya sama, lokasinya sama, waktunya sama, harinya sama, tertulis di depan reuni akbar alumni Mandua, penceramah Abdul Somad LCFA. Wah, malah menengok. Itu siapa yang pakai jas, pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita, Pak Ustaz, dari Mandua. Ya, makanya dari tadi dia nyebar poster terus kan. Itu siapa itu yang pakai mobil Toyota Alphard yang megah, yang mewah? Oh, itu bisnismen. Kira Pak Ustaz, bisnismen itu memang dari dulu kalau ada bagi-bagi hadiah, tak mau dia gratis, bayar. Memang berhasil Pak Ustaz dia sekarang. Oh, itu yang pakai celana bolong tak jelas itu sekarang kan Pak Ustaz.
untuk menyepelekan suku rangkot, makanan mereka halal. Lebih baik susah halal daripada kaya makan haram, betul? Suku rangkot Pak Ustaz. Loh, mana mandua kok yang suku rangkot? Memang dia suku rangkot Pak Ustaz, tapi seluruh angkot di Pekanbaru punya dia. Kofel Pak Ustaz. Memang dari dulu gayanya gitu, celananya koyak. Dari dulu koyak sampai sekarang. Mantap anak-anak mandua ini. Siapa yang tak bangga? Begitu dibaca koran, mandua berprestasi, mahasiswa terbaik, ditanya orang saya, Ustaz Somad, kenal sama anak mandua ini? Siswa saya itu. Pernah Ustaz ngajar di sana? Pernah ceramah 2-3 kali. Siswa saya. Kalau yang pejabat pendapat mandua ini ditangkap KPK, aduh Ustaz Somad. Ustaz kan ada pekan baru? Iya, pekan baru kan luas. Mana saya tahu? Itulah rupanya. Kalau sudah berhasil kalian, semua mengaku kawan, semua mengaku saudara, semua mengaku pernah berteman, semua mengaku anak mandua, maka bangga luar biasa. Tapi pokok kayu yang besar, angin kencang tak akan patah, tak akan tercabut. Kenapa? Akarnya menghunjam ke bawah, pucuknya naik ke atas. Itulah dia pokok yang besar. Tapi kalau pokok yang kecil, dia harus dibuat dalam pot, dia harus dijaga. Karena akarnya takut dimakan hama, daunnya takut dimakan wereng, ujungnya takut dimakan ulat. Karena ulat selalu menyerang pucuk. Pucuk. Oleh sebab itu kalian ini dijaga. Kalau guru menjaga kalian, jangan pulang cepat. Yang jemput siapa? Uangnya kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Itu karena kalian pohon kecil. Karena sayang guru, sayang orang tua sama kalian. Karena kalian adalah pohon kecil yang dikhawatirkan akan mati pucuk, mati batang, mati dahan, mati daun. Maka setelah kalian tamat, kalian menjadi pohon yang besar. Silakan, angin kencang di UGM, angin kencang di ITB, angin kencang di IPB, angin kencang di UI, kalian akan selamat. Kenapa? Kalian sudah menjadi pokok yang besar, tapi ujiannya luar biasa. Alhamdulillah, kalian akan selamat semua insyaAllah. Amin. Jangan lupa pada ibu. Ibu jangan kelewatan. 9 bulan 10 hari kalian di perutnya, 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam aliran darah kalian. Tak jangan kalian sombong. Manusia di dunia ini, Nabi Adam yang tidak dilahirkan ibu, mukjizat bagi dia. Tapi kita manusia biasa, ibu. Yang kelewatan ibu. Ustaz Nur Fadli, saya, ibu kami, ibu beliau, ibu saya, ibu beliau, ibu saya masih hidup, ibu beliau sudah meninggal. Allah maafillah warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Kami tidak pernah kami lawan emak kami. Diam. Jurus menghadapi orang tua, pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia. Walaupun dia merepet, pop, diam. Kalau kau tak tahan mendengarnya, ambil earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tenang hatimu insyaAllah. Ada dosa, kalau kau lakukan di dunia, kau dapat azabnya di dunia, di akhirat pun dapat. Pecandu narkoba, senang di dunia. Kenapa? Di akhirat. Pezina, senang di dunia, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dapat dua-dua. Di sini kau dapat, di sana kau dapat. Sudah dapat di sini, kenapa dapat di sana? Yang di sini itu DP. Sana kau baru dapat cash. Maka jangan pernah kau lawan. Sebelum ujian ini, kau datang pada dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, doakan, mak, tolong aku. Tak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini. Banyak silapku segalanya. Apa salah? Mencuri duit mak. Ngaji hadapannya, minta. Saya bangga dengan preman, bertatu, berkumis tebal, metal, gaya tegak. Tapi aku tulisan kartunya, I love Ahmad Ben. Oleh sebab itu maka ini mesti kalian jaga. Kepada Allah salat tahajud, kepada ibu berbakti. Ala adlukum ala kemarin terakhir. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Syirik. InsyaAllah anak mandua tidak syirik. Uququl walidain durhaka kepada ibu. Yang satu durhaka. Ummuka ibu. Ummuka your mother. Ummuka amma'ang. Ibu. Kenapa ibu yang katanya lemah, yang katanya tak ada apa-apa, bisa dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat 3, cobalah yang 3. Jadi
Terakhir kalau mau merasakan mengandung, balik dari sini beli kelapa, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau kalian mau merasakan bagaimana melahirkan, beli pasar buah ujung, beli mangga sedikit, telan bulan-bulan, keluarkan bulan-bulan. Kalau kalian mau merasakan menyusukan, ambil anak kecil, letakkan. Anak kecil tak pernah kursus menyusu. Anak kecil tak pernah belajar menyusu. Tapi bisa dibedakannya, mana susu maknya, mana susu bapaknya. Hebat. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kalian ibu, jangan kalian lawan ibu. Ibu, minta doa restu dia, mohon pada dia. Ayah penting juga, jangan kalian sepelekan ayah. Karena kalau ayah kalian tak ada, cuma anak kalian ada. Walaupun peran dia tak terlalu banyak, macam flash disk. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak yang dimuliakan Allah, setelah kalian perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan ayah dan ibu, masuk kalian ke tempat ujian, berhasil kalian. Siapa yang tak senang tahun 2028 pulang alumni MAN 2 menjadi dokter spesialis lulusan Universitas Kedokteran Universitas Indonesia. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, membawa jarum suntik, masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ruang ICU. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua, sakit. Dibacakannya lagi, ya hanana, ibu itu pun tenang. Belum lagi disuntik, yang sudah sehat orang tua. Bayangkan kalau dia bukan alumni MAN 2, rambutnya 3 warna, merah, kuning, dan anting-antingnya 12, di sini 3, di sini 3, di sini 2, di sini 2, di sini 1, macam satu kurban, satu lagi pula di bibir. Menengok bibirnya pakai anting, bibir ibu itu pun bergerak-gerak. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black dag. Kuku panjang pula. Oke, sebab tubuh masuk. Sakit, coba. Disangka ibu, gimana kalau maut, mati dong. 2028, kita akan melihat pekan baru luar biasa. Anak-anak MAN 2, kita lihat kiprahnya di 2028, insyaAllah. Amin. Ketika anak-anak MAN 2 ini digiring semuanya masuk ke dalam surga Allah. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Mereka digiring satu kelompok berjemaah masuk ke dalam surga. Yang pertama kali masuk kepala sekolah. Yang masuk habis itu majelis guru. Habis itu TU ada juga satu masuk. Habis itu semua masuk. Murid-murid masuk. Pas masuk tiba-tiba Ustaz Salman ada di ujung. Ditanya sama malaikat, geng MAN 2? Tidak. Loh, kenapa sini? Pernah ceramah di MAN 2? Masuk. Itu namanya syafaat orang beriman. InsyaAllah, anak-anak MAN 2, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tapi ibarat pokok kayu yang merusaknya 3. Akarnya, batangnya, daunnya. Yang merusak akarnya apa? Narkoba. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Sampai hari ini belum ada pasal yang melarang apa namanya? Lem kambing. Pak polisi bingung menangkap orang yang ngelem karena belum ada pasal tentang lem. Belum ada. Hanya ketulusan penjual lem saja. Datang anak-anak beli lem. Mau beli apa? Mau beli lem, Pak. Pergi pulang sana. Tahu mau ngelem kan? Dibawanya emaknya. Aku yang nyuruh mau lem kok. Datang nenek-nenek beli lem. Pak beli lem dikasih sama orang. Rupanya nenek itu lem. Anak-anak beli lem, dibukanya tutup kaleng lem, dihirupnya dalam-dalam. Putus kabel-kabel di dalam. Putus kumpul yang ditangkap sama Pak Kapolsek di Tempeleng. Kelopak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah semua. Putus otaknya. Lem, ini narkoba kelas bawah, kelas ekonomi. Naik kelas VIP, pil rohipnol, pil anjing gila. Ada anjing gila, anjing rabies yang diikat pakai rantai besi, tak tentu arah, air liur, itu dimasukkan pil anjing, tenang deh. Itu dimakan orang sah. VVIP, sabu-sabu, 1,6 ton sabu-sabu. Masuk ke Kepri, masuk ke Riau, masuk Sumatera, masuk ke Jawa. Itu baru yang tertangkap. Bagaimana yang tak tertangkap? Maka saya diajak oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, bertiga. Saya, dokter, BNN, Pak dari kepolisian. Yang pertama ngomong dokter, perempuan, lembut. Bapak-bapak
Bapak Ibu sekalian, anak-anak, siapa yang memakai ini nanti akan dia gila, akan sakit, mati, mampus. Nah, selesai Bu Dokter. Habis itu ngomong Pak Polisi. Kami dari kepolisian yang kebetulan ditugaskan di Badan Narkotika Nasional bilang maka ini kena pasal sekian yang ketangkap penjara. Penjara udah, sakit, mati, gila sudah. Hingga Ustaz Somad, saya. Siapa yang pakai narkoba? Neraka jahanam tempatnya. Neraka tempatnya. Enggak, pucat semua. Habis itu saya ditelepon oleh Bu Dokter. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ibu dokter yang kemarin kita duduk bersama dengan BNN. Ya, saya ingat, tak mungkin saya melupakan Bu Dokter. Ini Pak Ustaz, ini orang pecandu narkoba ini tidak mempan hanya ditakut-takuti dengan hukum. Mereka tidak mempan kalau hanya diberikan penyuluhan. Mereka harus diberikan pencerahan, tausiah, ceramah agama. Kapan Ustaz bersedia? Oke, okay, I am coming. Sudah 2 tahun, sampai sekarang tak ada teleponnya. Maknanya kalian di Mandua ini selamat semua dari narkoba insyaallah. Ustaz tahu dari mana? Dari tatapan matamu aku tahu bahwa kau pemakai. Tapi di sini bersih semua insyaallah. Kenapa? Terjaga akidah. Ditutup pintu kunci kamar semua. Tak ada CCTV. Siapapun tak menengok. Tak mungkin kalian pakai. Kenapa? Kalian takut kepada dia yang mengawasi kalian dimanapun berada. Lalu diawasi sama kepala sekolah. Kepala sekolah akan pulang ke rumah. Diawasi oleh orang tua. Orang tua akan mengantuk dan tidur. Tapi kalian dikawasi oleh dia. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu diajarkan pagi, petang, siang, malam. Selamat kalian dari narkoba. Orang kalau sudah kena candu narkoba, berapa banyak istri-istri masak sarapan pagi, tak masak-masak. Kenapa tak panas kompor? Tengok tabung gas sudah dijual lagi. Dijualnya. Maka kalian anak-anakku, adik-adikku yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang soleha-soleha, mudah-mudahan kalian dapatlah suami yang baik juga dari Mandua insyaAllah. Jadi bunyi aminnya banyak yang tak mau. Kalian sudah dididik pakai jilbab panjang, baik, sopan, sholat. Tapi kalau dapat kalian lagi Fir'aun, na'udzubillah. Tapi jangan kalian pacaran-pacaran. Yang merusak akarnya, narkoba. Yang merusak batangnya, seks bebas. Oh, ayam kampus. Luar biasa. Tapi di sini kalian terjaga. Laki-laki tidak akan mungkin ada bonceng-bonceng dengan perempuan. Say no to bonceng. Yang pertama tadi, say no to drugs. Yang kedua, say no to bonceng. Tak ada bonceng-bonceng. Betapa indahnya nanti, nanti setelah kalian punya anak-anaknya bertanya, papa, 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 gimana ketemu dengan mama dulu? Kami jumpa setelah lama tamat kuliah, waktu reuni setelah sama-sama berhasil, disitulah aku tengok makmu. Padahal dulu jelek, hitam, pesek, pendek. Rupanya setelah tamat kuliah, cantik juga dia. Akhirnya aku datang bertamu ke rumah orang tuanya, kutanyakan kepada atukmu, bapak, nenekmu. Sudah kutanya dia, Pak, sudikah engkau menerima pinanganku dengan bismillah? Tak apa-apa, dengan auzubillah pun diterima. Enak diceritakan. Sekarang banyak anak-anak bertanya kepada orang tua, ayah, 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 gimana ceritanya jumpa sama mama dulu? Ditangkap ansip kan? Ayah dulu, itulah ayah gua datang pakai motor, pergi kami, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, masuk angin, gembung mak. Tak enak untuk diceritakan. Di hari pernikahan yang mestinya kebahagiaan, justru disitulah ayah kalian mengamuk saat akan nikah dengan calon suami. Aku nikahkan aku dengan wajah dan tunai, sampai datang kembali lagi. Kenapa MBA, Married by Accident? Jangan lupa MBA efeknya luar biasa. Perempuan yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ini dia efeknya 4. Yang pertama, anak itu lahir tak boleh pakai bin binti bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah. Bin botol, bin kota. 2. Kalau anak itu ternyata laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, 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 perempuan. Nanti kalau mau nikah adiknya, dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara senasab seayah, dia saudara seibu seamak, tak bisa menjadi wali. 3. Kalau mati si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kenapa tak dapat harta warisan? Karena tak ada hubungan nasab. 4. Seandainya anak pertama ini perempuan, gadis cantik dipinang orang pas mau nikah, si
si bapak tak bisa jadi wali. Kenapa? Karena itu bukan anakmu. Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami bawa ke rumah sakit Singapura. Tes DNA positif, ini anak saya. DNA tak laku, Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos 10 hari kan? Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Iman dua kalian dijaga itu. Di rumah, jangan sampai orang tua tak menjaga. Sabtu sore, datang anak lajang bawa sepeda motor yang kenal potnya sudah disunat. Digasnya dua kali, mati jalan mertua. Pak, saya bawa anak bapak ya. Tidak, anakku anak mandua. Sekalipun kau bawa, tak bisa. Di sekolah dia sudah diri, di rumah aku menjaga dia. Tidak, pergi kau pulang. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Begini. Datang istri dari belakang, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari cinta. Kata anak-anak ini tak terlalu nakal, orang tuanya tak betul. Kau pacaranlah, mama malu lihat kau sudah tua tak nikah. Berdosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Ini mak setan. Betul ini. Harus diluruskan anak-anak kita ini. Maka selamat dia insyaAllah. Setelah kalian selamat umur 17-18 dari mandua, 4 tahun lagi kalian mesti selamat. Semester 1, semester 2, sampai akhirnya kalian sarjana, bisa S2 mantap. Setelah itu barulah kalian nikah. Nasihat pernikahannya siapa? Ustaz Abdul Somad. Saya merasa bangga berada di tengah hadirin hadirat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Kenapa? Saya berada di tengah anak ini. Dulu saya beri tausiah waktu dia ujian terakhir di Mandua. Hari ini saya diundang untuk nasihat pernikahannya. Kebahagiaan yang luar biasa. Datanglah mereka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kebahagiaan luar biasa. Foto Pak Ustaz. Masya Allah, siapa yang tak senang? Tapi itu hanya mimpi belaka kalau tak kalian jaga dari sekarang. Perempuan, kalian adalah durian. Laki-laki durian, perempuan timun, laki-laki durian. Apa terjadi kalau sampai timun berkawan sama durian? Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tak berkesan. Jaga kehormatan kalian, jaga kemuliaan kalian. Semua ada saatnya. Ada saatnya belajar, ada saatnya lulus, ada saatnya kuliah, ada saatnya kerja, ada saatnya menikah. Kenapa kalian tak sabar menunggu yang halal sehingga kalian harus terjerumus kepada yang haram? Semua ada saatnya. Semua akan indah pada masanya insyaAllah. Amin. Seri-seri wajah, bukan karena make up yang tebal. Sekarang banyak orang tak pede pakai make up tebal. Mati lampu, panas, rendang pedas, luntur. Anak mandua tak diajarkan pakai make up. Putih muka putih, tangan hitam. Pergi undangan, cepat buru-buru. Oh, tak tentu orang pergi. Sampai di tempat undangan, orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Yang disenyumkan orang, rupanya kita. Kenapa? Muka lain sebelah. Sebelah kanan hijau, kiri. Ustaz Somad sudah kasih tahu, jangan cukur. Ini bulu mata apa alis mata? Alis. Jangan cukur alis mata. Alis riwayat Abdullah bin Mas'ud, dilaknat Allah orang yang mencukur alis mata. Mohon maaf Ustaz, sikit aja. Merapikan aja. Tangan sudah menggeletar, tuh, hilang semua. Dia sendiri pun takut. Takkan pergi undangan hilang sebelah. Solusinya gimana? Hilangkan dua-duanya. Jadi kita berangkat sebentar. Untung ada spidol whiteboard. Dipakailah spidol bagus. Awak pun berangkat. Sampai di tempat undangan, rendang tadi pedas pula. Panas. Luntur. Panas ya iya. Berserak-serak lah dia. Asal jumpa orang. Balik jam 9 malam ke rumah. Assalamualaikum bang, buka pintu bang. Ya abang pun buka pintu, tengoknya Allah la ilaha illallah. Kenapa kau tak pergi? Aku bini abang. Itu tak akan terjadi pada anak mandua. Kenapa? Wajahnya cantik berseri karena bekas air wudhu. Matanya bercahaya karena bekas tahajud malam. Siapa yang tahajud malam bercahaya wajahnya? Dia bukan cantik karena make upnya. Cantik kenapa? Inner beauty, kecantikan mereka. Ini yang mesti dijaga. Akarnya dirusak oleh
narkoba. Batangnya dirusak oleh seks bebas. Ujungnya, kepalanya, apa yang merusak? Aliran sesat. Macam-macam aliran sesat datang. Sekuler, liberal, liberal, Ahmad Musaleh, Nabi Palsu, Ahmadiyah, Syihan, macam-macam merusak. Tapi insya Allah setelah kuat iman dua, siapapun tak bisa mempengaruhi. Saya ceramah jam 7:30, sekarang jam 8:30, pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau mau disimpulkan ceramah saya ini, tak perlu saya simpulkan, karena anak mandua sudah pandai menyimpulkan sendiri. Bagi yang tak ingat, minta saja rekaman. Kamera ada berapa ini? 1, 2, 3. Hidup kamera ini kan? Hidup kan? Nggak usah. Janji ini, jangan ada dusta di antara kita. Karena pernah saya ceramah di salah satu kantor, habis itu saya minta, Dek, tolong nanti kasih rekamannya. Mohon maaf, Pak Ustaz, ini tak hidup mati. Kenapa kalian pasang itu gaya-gaya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami orang-orang tua ini, anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, kami orang-orang tua ini tak banyak yang kami inginkan dari kalian, tak banyak. Kami tak ingin kalian buatkan kami rumah besar, enggak. Untuk apa kami buat rumah besar? Kaki kami pun sakit, tak bisa naik tangga kena asam urat. Kami tak ingin kalian belikan emas besar. Untuk apa kami pakai gelang emas besar? Sedangkan tulang kami sudah sakit, tulang kami tak sanggup. Kami hanya ingin satu, saat kami mati nanti kalian yang membisikkan ke telinga kami, La ilaha illallah. Itu saja. Tak banyak. Saat kami mati nanti yang memandikan kami adalah kalian. Ibu kalian ini memandi kalian berapa kali satu hari? Mandi pagi, siang, mandi lagi. Malam makan coklat kotor, mandi lagi. Satu hari tiga kali mandi, satu tahun 360 kali tiga, 1000 kali dimandikannya. 5 tahun baru kalian bisa mandi sendiri. 5000 kali kalian dimandikannya. Dia hanya minta mandi sekali saja, mandi jenazah. Makanya praktek mandi jenazah. Sudah praktek mandi jenazah? Alhamdulillah, praktek mandi jenazah. Nanti kalian bisa menjadi tutorial, kalian bisa menjadi tutornya, kalian bisa menjadi pembimbingnya di masjid-masjid dekat rumah kalian. Mandi jenazah dipimpin oleh alumni Mandua. Kenapa? Kalian mengajarkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di lingkungan kalian masing-masing. Modal mandi jenazah ini kan mahal, Pak Ustaz. Apa pula mahal? Modalnya kain putih sama kapur barus sama kapas. Oh, harus bonekanya, tak usah pakai boneka. Cari anak yang paling mandel, abandikan. Bapak, izin anak bapak ini kami mandikan nanti praktek mandi jenazah. Mandikanlah, memang malas mandi dia. Betapa indahnya kalau anak kandung kita memandikan. Tak akan disiramnya pakai air tinggi-tinggi, karena dia tahu jenazahnya merasakan sakit, baru saja sakaratul maut sakit. Disiramnya rendah, yang tinggi-tinggi ke atas. Ada adab-adabnya. Tapi ada ibu-ibu yang sombong, bukan main. Anaknya tak dididik, dia pula sombong. Begitu dia mati, orang sudah tengoklah kau mati, tengoklah. Begitu mati, dikunci mereka pintu kamar mandi, inilah saatnya tiba. Nah, diambilnya semprot dorsmir. Ambilnya mama lemon sama super pel. Rasakan. Oleh sebab itu tak ada lain kecuali mendidik. Beruntung bertuah kalian anak-anak yang sudah dididik di Mandua. Beruntung bertuah pula orang tua kalian. Berapa banyak orang tua ingin anaknya masuk Mandua tak bisa masuk. Kenapa? Syarat fit and proper test yang luar biasa. Makanya kalian yang sudah solehah-solehah, kalian yang sudah soleh-soleh, nanti ketika kalian sudah masanya bekerja berumah tangga, kalian cari juga orang yang baik-baik. Maka jangan sampai kalian hancur berkeping, tak bermakna menjalani hidup. Sampai kapan? Sampai akhirnya mimda tema taya bawati mati. Mati menghadap Allah SWT. Apa yang akan kita bawa? Mobil besar, tinggal. Duit banyak, tinggal. Dulu Cina-Cina mati bawa emas, sebuah gelang, anting, rantai, gigi emas, semua dibawa mati. Sekarang saya tanya Cina bagian siapi-api, masih ada lagi Cina mati bawa emas? Tak ada lagi, Pak Ustaz. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Zaman dulu maling takut sama hantu, sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu itu takut sama maling. Makan kapal mereka yang kau makan busuk, wama bisa kapal mereka yang kau pakai labu, wama tasaddaq tafa'amdaita yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari ini semua, kalian akan selamat, sejahtera,
inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami guru-guru, apa kebahagiaan seorang guru? Saya ini guru, saya guru mengajar, ada mahasiswa saya. Apa kebahagiaan saya sebagai seorang guru? Pergilah saya ke Dumai 4 jam, dari Dumai menyeberang lagi laut sampai ke Rupat. Sampai di Rupat acara, tiba-tiba ada anak, satu anak muda menengok saya terus. Dia tengok saya, saya tengok dia. Lama-lama saya khawatir, dia jangan-jangan bencong. Dia tengok senyum. Apa ini? Selesai acara, dia pun mendekat. Oh, kawan ini. Ustaz kenal sama saya? Tidak. Astagfirullah Ustaz, saya mahasiswa Ustaz dulu, Fekonsos, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Oh, iya. Gimana kau sekarang? Saya lulus PNS, Ustaz, ditempatkan di Rupat. Alhamdulillah, kebahagiaan luar biasa menengok siswa kita dulu berhasil. Barulah saya paham ucapan guru saya dulu, kami senang melihat keberhasilan kalian. Itulah yang tak bisa dibayar dengan gaji 13. Itulah yang tak bisa dibayar dengan sertifikasi. Itulah yang tak bisa dibayar dengan sertifikat apapun. Kebahagiaan hati melihat murid-murid sekalian. Apa kata guru masuk lokal murid-murid? Guru siapa itu? Guru Upin Ipin. Senang hati kalian melihat kalian semua berhasil. Doa kami tak banyak supaya kalian berhasil. Dan setelah kalian tamat, putuskan hubungan dengan ibu bapa guru. Tidak. Mandallah ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Setiap kalian beramal, setiap kalian berbuat, amal kalian mengalir kepada guru-guru kalian. Inilah amal yang tak putus dengan zaman dan masa. Apa namanya? Unlimited edition. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau orang mati inqata'a, putus. Yang dulu rajin baca Yasin, putus. Tak ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, lari kita semua. Apa yang tak putus itu? Waladul salihun, dapat semua karena kalian anak-anak yang saleh. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kaya kalian, shadaqatun jariyah, kalian bersedekah. Itu masjid siapa yang bangun? Anak mendua. Itu rumah sakit siapa yang bangun? Anak mendua. Dari sekarang, simpan tabungan kalian, yang sudah ada tabungan, menjelang ujian, balik dari sini, pergi kalian ke panti asuhan belakang Koki Sunda, Pajar Harapan namanya. Masuk ke dalam, datang Pak Yasin. Pak Yasin, berapa anak yatim di sini Pak Yasin? Ada 200 orang. Aku keluarkan Pak Yasin, kami mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 10 aja. Ini ada 10 kotak nasi. Makan kalian bersama mereka, makan bersama anak yatim, minta doakan anak yatim, doakan kakak ya. Kakak mau ujian ini, sudah doakan mereka. Ya Allah, luluskanlah. Ustaz Somad, kami ini enggak bisa bahasa Arab buat sendiri. Doanya gimana ini enggak bisa bahasa Arab? Doa tidak perlu pakai bahasa Arab kalau di luar sholat. Yang penting 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ujian ini, mata pelajaran ini payah betul, aku khawatir terus sampai tak lulus. Minta kepada Allah. Saya enggak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Ambo orang awak, Pak Ustaz. Apa suruh awak? Iku banyak mana nak minta kan di pantai bawah daripada Pak Ustaz. Kalau dah lebih aku baca roh kau. Saya bukan orang Minang, Pak Ustaz. Saya orang Jawa, Pak Ustaz. Ah, wiki wis perang Fredino Pire. Ya Allah. Nek aku orang lulus iki wis mau patah ini benar. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Orang Batak lah. Tak pula bisa bahasa Batak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semuanya berbahagia karena anak-anak ini kita lepas dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Selesai tausiah ceramah, hubungan kita tak pernah putus. Kenapa? Karena kita tetap tersambung dalam doa. Saya tak minta request doa banyak-banyak dari anak-anak mendua, keluarga besar mendua, wali-wali murid, guru-gurunya. Yang saya mintakan satu saja, pesan doa, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Oh, cepat gitu. Saya diminta membacakan doa. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayat orang berdoa, satu orang berdoa. Kuih amin wa sahir, yang lain mengambil dan tidak aja Allah. Untuk niat yang baik ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya Allah, kabulkan permintaan kami. Untuk yang baik ini kami bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allah maha sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, kalau engkau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Muyassir ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah urusan kami. Wa umura auladina wa banatina wa tullabina wa talal, mudahkanlah urusan para pelajar-pelajar kami bil khusus mandua ini ya Allah. La ta'ala dhanban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiba illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la mumtahinan illa najahta, yang akan ujian luluskan dengan predikat nilai yang terbaik ya Allah. Wa la hajata min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Idza qadaita hawaisartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma anzil rahmat wa salamat wal barakat ala hadirin jamaah, turunkanlah keselamatan kerahmatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana afir lana dhunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidayna, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Menepuh kulitnya menjadikan rezeki yang halal untuk makan kami, sekolah kami. Tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali umahatina, ibunda kami. Meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. Menyusukan kami, mengalir darahnya dalam badan kami. Andai dia masih hidup hari ini, dapat kami pulang, kami peluk badannya, kami cium tangannya. Tapi sebagiannya sudah menghadap engkau. Allah maafirlaha, ampunkan dosanya. Warhamha, rahmati dia. Wa'afiha, berikan kebaikan. Wa'afu'anha, maafkan segala khilaf dan salahnya. Allah maja'al jannata maswaha, jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah. Allah maja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Wali asatidzatina, guru-guru kami, banyak kami melawan mereka karena kami bicarakan cacat aibnya di belakang, tak dapat kami minta ampun budi baik mereka, tak dapat kami balas. Maafkan silap salah guru-guru kami ya Allah. Kawan-kawan sahabat-sahabat kami yang selama ini bercengkrama, bersenda gurau, mungkin kata-kata kami merusak hubungan kami, mungkin cakap kami merusak hatinya, maka ampunkan silap salah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lana kunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi a'malina, berikan berkah pada pekerjaan yang kami tekuni. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi azwajina wa auladina, berikan berkah pada pasangan hidup dan anak keturunan kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, berikan taufikmu dalam hati kami sehingga hati ini selalu condong pada perbuatan yang kau ridai dan kau cintai ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al maut, berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan inda al maut, berikan rahmat ketika kami melewati mati. Wa maghfiratan ba'da al maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin,
jadikan anak kami yang akan kami tinggalkan di dunia yang penuh fitnah ini menjadi anak-anak yang istiqamah dalam kesalehan agamamu, ya Allah. Allah majma' bainana wa bainan nabiyika, satukan kami, keluarga kami, ibu bapa kami bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami saat kami terbujur kaku dikelilingi anak menantu di saat kami akan melepas dunia ini. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.